Ada seorang budak datang ke rumah saya, tanya dekat saya, kenapa ustaz duk bagi orang pi tawassul apa semua? Dia Wahabi, dulu mengaji Universiti Malaya, mai sini masuk markah bahasa. Lepas tu dia buat kemah macam dia mujtahid, mengaji tak pi. Nah, lepas tu duk bawa faham dia, duk kata orang buat bid'ah. Di masa ini buat bid'ah. Lepas tu saya tanya dekat dia, nak tanya kat Inta lah, kita boleh tawassul dengan amalan sendiri tak? Dengan amalan sendiri boleh tawassul tak? Dia kata boleh. Ini memang Wahabi ittifaq dengan Ahli Sunnah berkenaan dengan tawassul dengan amal sendiri. Saya kata apa dalil dia, bukti dia apa dia? Dia kata dalil dia adalah hadis dalam apa ni, Riyadhus Salihin ada, dalam Sahih Bukhari ada, Sahih Muslim ada, tentang tiga orang lelaki yang masuk dalam gua. Saya tanya tu. Sebab memang mereka hafal benda ni. Sebab mereka ambil pada Tok Guru mereka, ya. Ambil pada dalam hadis tu, tiga orang lelaki duduk dalam gua, makanya mereka tawassul dengan amalan sendiri sampai terbuka pintu gua tadi. Makruf kan cerita tu? Selesai. Okey, baik. Saya kata kat dia, baik, ni tawassul dengan amal sendiri boleh tak? Dia kata, boleh. Sebab dia kata tawassul dengan Nabi tak boleh, tawassul dengan para wali tak boleh. Saya kata tawassul dengan amal sendiri boleh. Okey, boleh. Baik, saya tanya kat dia, amal kita ni makhluk ke tidak? Hak tu dia pening dah. Amal kita makhluk. Apa dia ni Ustaz? Amal makhluk ni apa dia? Saya kata, ya Allah, entah ni amal entah makhluk pun entah tak tahu. Habis tu amal entah Tuhan ke? Dia ada dua, makhluk ke Tuhan? Amal entah ni makhluk ke tidak? Oi, tak tahu lah. Ni nak abang main ni. Amal entah tu makhluk lah. Sebab Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Wallahu khalaqukum wa ma ta'amadun. Allah jadikan kamu dan apa yang kamu perbuat. Maksudnya amalan kamu tu makhluk. Bermakna tawassul dengan amal, bermakna tawassul dengan makhluk, iaitu amal. Baik, kalau kamu tawassul dengan amal iaitu makhluk boleh. Tiba-tiba kamu kata tawassul dengan ketua kepada segala makhluk iaitu Rasulullah tak boleh. Mai mana ni tak boleh? Yang ni makhluk, yang amalan kamu ni macam-macam ada. Ada riak, ada kata, ada macam-macam. Boleh kamu kata bertawassul dengan amal kamu. Tiba-tiba dengan sayyidul makhlukin iaitu Rasulullah, kamu kata tak boleh bertawassul dengan dia. Amal kamu yang qasis, yang rendah ni pun kamu boleh tawassul. Dengan ketua segala makhluk tak boleh tawassul. Dia pening dah. Oh, kok mana pula dah ni? Saya kata, tu pun kamu pening. Lepas tu kamu nak bahas bida'ah tinggi-tinggi. Buat apa? Ba'akidah kamu tak lepas lagi. Tu saya kata dekat dia, baik, kalau kata kamu tak bagi kami pilih awak makam para wali, kenapa? Dia tahu, kerana wali-wali dah mati. Habis tu kalau mati awak ni, dia bagi manfaat mudarat ke? Habis tu orang hidup boleh bagi manfaat ke? Kalau kata dia hidup, ha, dia kata boleh. Tu dia, orang hidup boleh bagi manfaat. Tengok, tak payah pergi kubur lah. Nah, tak payah pergi kubur. Boleh jadi kufur tu waktu tu kerana menganggap yang hidup ni ada manfaat dan mudarat. Maksud saya kata, kalau gitu kamu kata doktor yang hidup ada manfaat lah. Dia kata, ha? Saya kata, entah ni bukan perlu main bersembang dengan saya. Mengaji akidah balik. Akidah entah pun tak buat aduk. Lepas tu balik nyong-nyong-nyong gitu je. Makan cok pisang pun tak apa nak laku. Nah, cok pisang saya jamu cok pisang pun tak apa nak sentuh mana. Sebab dia duk pening dengan falsafah dia sendiri. Dia pun tak faham amal makhluk ke tidak. Kemudian dia tak tahu manfaat mudarat tu apa dia. Sampaikan yang hidup ada manfaat dan mudarat, yang mati tidak ada manfaat dan mudarat. Bermaksud bagi dia, ada manfaat mudarat bagi makhluk. Tengok, bila kata ada manfaat dan mudarat bagi makhluk, makna daripada waktu tersebut, kamu telah menganggap ada sifat rububiyah kepada sebahagian makhluk Allah Ta'ala. Bukan sebahagian makhluk ya, ke semua makhluk ni ada sifat rububiyah. Kamu lagi teruk pada Kristian. Kristian korang ada tiga Tuhan ya. Kamu ni berapa juta Tuhan ni ya. Nampak ada Wahabi punya pening. Jadi kepeningan ni apa? Kepeningan ni apa? Sebab kerana jahil. Jahil daripada jahil apa? Jahil murakkab. Bahasa Kedah kita panggil jahil mangkuk siang. Faham? Mangkuk siang. Mangkuk siang ni jahil yang payah nak buang. Sebab mangkuk siang kalau nak buang kat bawah, dia kena buang atas dulu. Tak nak kata apa lah buat Wahabi ni. Lepas tu senyap tak kata apa. Saya kata cukup lah, itu je perbincangan kita hari ni. Tak perlu bincang panjang-panjang. Entah nak tanya apa panjang-panjang. Itu pun entah tak faham. Main rumah saya, budak lagi, dia main sembang dengan orang tua-tua, dia buat cara macam dia tu orang tua. Kenal lah dengan orang tua. Tu tak? Oh, okay. Sebab aku tak halau. Hampir keluar. Kafir.
Katanya saya sama dengan Wahabi ya, no? Lawak eh. Tapi saya kata saya main elok lah dengan dia. Lain kali dia tak boleh kata apa. Balik senyap gitu ya. Tapi lepas tu kata juga kat saya. Saya kata hak main hari tu macam jawab selesai lagi. Duduk belakang kata kat kita lagi. Kutlah hari tu boleh jawab banyak sangat. Kutlah hari main kitab kami laki zakat lagi. Ni baca kitab pun tak betul. Nah. Buka kitab hak bari tak ada tu baik dah. Baca tengok. Hang baca tengok. Baca kuat-kuat lagi nak tengok bari. Jam terus senyap tak keluar mulut. Itu sampah ni. Ini yang sampah lah. Bosok tu. Inilah budak-budak kita ni. Teh kita. Sebab tu ada sebagian ustaz-ustaz kita ni kalau tengok budak-budak Wahabi buat lemah tengah ni, dia tak payah bagi besar-besar. Kita bagi kitab hak yang tak ada bari, kita suruh dia baca. Baik tak apalah. Kita buka kitab ni. Baca tengok. Suruh baca kuat-kuat tengok. Tapi kita pun kena betul baris lah bahagian tu. Sebab dia baca baris dia tak betul, kita pun tak betul juga. Haa elok kan. Kita pun kena reti lah. Pada reti tu tengok ha, tengok baca pun tak betul. Bubuh tak betul dia tu. Entah baca pun tak betul lagi. Lepas tu entah dah buat kemah ha? Baca pergi betul tu. Satu yang main jumpa dengan Syekh Muhammad Awam lah. Dia nak rot imam-imam ni, dia kata Syekh Ad-Dahlawi sebut dalam kitab dia. Syekh Dahlawi sebut kata-kata-kata sebut nama kitab apa semua ni. Syekh kata yang pertama nak abak lah, nama Syekh pun sebut tak betul. Yang pertama nama ni bukan Syekh Dahlawi, Dihlawi. Nampak? Hak buah baris pun tak kena. Tu nak bincang panjang-panjang buat apa? Senyap tangan tu ya. Kena tambuh baris nama Syekh ya. Syekh Muhammad Awam buah tangan tu ya. Senyap tu balik. Tanya kerja apa? Mekanik. Mekanik nah? Hebat. Dulu ada mekanik seorang main Masjid Azhar, mekanik juga. Mengaku Imam Mahdi. Dia mekanik, mengaku Imam Mahdi. Lepas tu dia kata semua orang tak betul sebab tak mengaku dia Imam Mahdi. Semua tak tak percaya. Semua ni iman tak kena sebab tak percaya dia Imam Mahdi. Syekh-syekh dia Azhar semua pakai gelak je tengok. Banyak pergi dia, mampus ke dia. Ni mengaku pula baru ni di Indonesia. Mahdi lagi zakat, cakap Arab. Haa, ini main-main. Lalu dia cakap Arab tu tiga baris gitu, tak kemah gila. Depan Kaabah lagi tu. Kamu tak tengok dia buat depan Kaabah. Depan Kaabah ada beberapa orang tu. Mengaku dia Imam Mahdi, dengan pakai jubah hitam dia pun pakai jubah hitam, pakai duduk depan Kaabah. Kan Imam Mahdi dilantik depan Kaabah. Dia pergi ke Mekah sungguh. Ambil visa. Ambil visa apa semua dengan pengikut dia 12 orang. Pakai ambil dia jadi Imam Mahdi. Mengaku Imam Mahdi. Siapa percaya? Cakap Arab lagi. Mau keluar hadis pula. Allah. Ayat Quran. Baca betul. Saya tengok. Wih. Makhrah betul. Apa semua betul ni? Imam Mahdi sungguh wah. Jadi nak tergelak tu saya tengok. Zaman sebelum Imam Mahdi keluar, memang ramai pakat mengaku Imam Mahdi. Senang je nak kenal Imam Mahdi. Imam Mahdi tak mengaku dia Imam Mahdi. Faham tak? Lepas tu nak kenal Imam Mahdi. Imam Mahdi dia tak mengaku dia Imam Mahdi. Bukti dia apa dia? Dia lari pula ke Madinah. Tak mau orang lantik dia sebagai sebagai imam pada waktu tersebut. Boleh? Dan bukan dia nama dia Mahdi. Nama dia Muhammad bin Abdullah. Hang nama Zaki bin nampak tu. Bukan Ustaz Zaki. Tipu habis mengaku Imam Mahdi tak tahan tu. Allah Allah. Eh, mengaku Imam Mahdi. Imam Mahdi tak mengaku dia Imam Mahdi. Imam Mahdi tu imam imam yang memberi petunjuk. Mahdiun yang diberi petunjuk oleh Allah. Hadi Mahdi. Nah, Mahdi Muntazar tidak ada dalam dalam ahli sunnah, tidak ada Mahdi Muntazar. Hanya ada Mahdi saja. Muntazar Syiah eh. Syiah yang tunggu Mahdi tu. Dia panggil Mahdi Muntazar. Betul ada satu Syiah ni di Iraq yang depa ada satu lubang dalam satu rumah ni, ada lubang kecil. Tiap-tiap hari duk berseru kat lubang tu. Syiah apa tadi Samara'i. Syiah Samara'i. Di Samara'i ni di Iraq. Dia akan pi kat lubang tu tiap malam. Pi duk seru, wahai imam keluarlah. Depa kata Imam Mahdi dulu masuk lubang tu. Tu kalau keluar bewak, itulah Imam Mahdi dia. Balik betul lah. Duk seru Imam Mahdi dulu kata, "Nu, Imam Mahdi meninggal lama dah. Tahun berapa ratus dulu ni. Benda dia akan keluar balik nanti." Semua tu ni khabar dalam otak ni, ada masalah. Nampak tak? Imam Mahdi yang betul dalam hadis Nabi sebut, dia akan dilantik oleh
4 orang ulama daripada seluruh dunia ni, ulama besar dunia, yang mana ulama-ulama ni berkumpul di Mekah dalam keadaan tidak ada perjanjian apa-apa. Kemudian mereka bai'ah dengan imam ni, Imam Mahdi ni, untuk jadi imam. Dan kemudian dia tidak mau jadi imam. Dia lari ke Madinah Al-Munawwarah. Dia tak mau. Bukan dia pergi mengaku pula dekat abang dalam TV. Tulis pula dalam Facebook. Alhamdulillah, saya telah dilantik oleh Allah. Oh, tak tahan tu. Silalah, bai'ahlah dengan saya. Siapa tidak berbai'ah, maka dia ikut suka dia. Nah. Ih, saya lawak dia tengok. Sungguh, ulama-ulama sebut memang akan lahir banyak dajjal sebelum Imam Mahdi lahir. Nah, sebelum Imam Mahdi lahir ni, banyak dajjal-dajjal yang akan mengaku dia Imam Mahdi. Dulu pergi jumpa Tok Wajilah, Bukit Ladah. Pergi jumpa Tok Wajilah, Bukit Ladah. Tok Wajilah, lubuk tapah. Dia pergi jumpa, tanya kat Tok Guru Wajilah tentang Imam Mahdi. Apa pandangan Tok Guru tentang Imam Mahdi? Ni, apa ni, inilah Abu Ya Syari ni. Pergi tanya kat Tok Guru Wajilah. Allah yarhamu. Tok Guru Wajilah kata, soalan dah salah dah. Apa tanya pandangan aku? Ni benda sama'iyat ni. Benda ghaibiyat, bukan boleh tanya kat aku. Tanya pandangan Rasulullah lah. Buka Sunan Bayit Abi Daud bab Imam Mahdi. Nah, ni baca hadis ni. Ni sifat Imam Mahdi. Bab Tok Guru tahu dah. Kata dia duk mengaku Imam Mahdi. Tanah buka. Tak baca pun. Balik terus gitu ya. Balik-balik dengan nasi tak makan. Tok Guru marah orang tak makan nasi. Dia jamu nasi. Dia tak makan nasi dulu. Tak apa. Balik. Balik. Tak semayang di masjid Tok Guru. Semayang masjid luar. Kutuk Tok Guru kat luar. Dia tak tahu kata anak murid Tok Guru duk ada penuh di Kelantan tu. Dia kata kat Tok Guru dalam masjid tu, rupanya yang duk ada, dia duk kata tu anak murid Tok Guru. Anak murid Tok Guru pergi cerita kat Tok Guru. Ah, lagi marah Tok Guru. Tok Guru kan bekeng. Marah dia. Korang ajak dah lah main makan nasi pun tak. Belah balik gitu je. Nah, mari-mari tanya soalan pun salah. Tanya pandangan aku, dia kata. Pandangan aku main mana? Takkan aku nak keluar pandangan ghaibiyat kot? Masalah sama iyat ni, ghaibiyat ni, kita nak keluar pandangan sendiri. Mana boleh? Apa pandangan Tok Guru tentang Imam Mahdi? Soalan pun tak kena, dia kata. Faham? Balik gitu je. Ini tengok para ulama. Ahli bid'ah ni kena jawab gitu ya, senang. Baru dia reti. Apa masuk buat Imam Mahdi ni?